Untuk acara yang selanjutnya, prosesi pelantikan IPNU IPPNU Ranting Kembang Sari periode tahun 2019-2021. Kepada yang terhormat Rekan Muhammad Mundir, Wakil Pimpinan Cabang Kabupaten Temanggung, dan kepada yang terhormat Rekan Ita Ita Muftihatus Solihah, merupakan perwakilan dari IPPNU Cabang Kabupaten Temanggung, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat pengurus NU, pimpinan ranting Kembang Sari, pengurus muslimat, pengurus fatayat, pengurus ansor, dan pengurus banser, pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Kembang Sari. Saya sebelumnya perkenankan saya mewakili dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama untuk membacakan surat pengesahan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Surat pengesahan nomor 04 garing pimpinan cabang garing SP garing 14 garing 73 54 garing 4 garing 2019 tentang susunan pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Kembang Sari masa hikmat 2019-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu, mengesahkan susunan pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Desa Kembang Sari, masa hikmat 2019-2021. Dua, menugaskan kepada semua pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan hasil keputusan rapat anggota ranting dan peraturan yang ada. 3. Surat pengesahan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Juni 2021. Dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan ditinjau kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 27 Syawal 1440 Hijriah atau 27 Juni 2019 Masehi. Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Susanto Ketua ditandatangani, Agus Farido Sekretaris ditandatangani. Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Ita Kurniasani Ketua ditandatangani, Ari Masrohah Sekretaris ditandatangani. Selanjutnya untuk rekan dan rekanita pengurus pimpinan ranting Desa Kembang Sari yang saya panggil harap maju ke depan. Kepengurusan IPNU, Ketua Umum Wahyu Rifkianto, Wakil Ketua 1 Fendi Kurniawan, Wakil Ketua 2 Gani Fajar, Bendahara Umum Setio Nugroho, Bendahara 1 Mutrofin, Bendahara 2 Ervian Putra Setia, Sekretaris Umum Sekretaris Umum Muhammad Zahwan Handik, Sekretaris 1 Afandi Rahmadan, Sekretaris 2 Wisnu Satria W. Bidang-bidang, Bidang Kaderisasi, Koordinator Irfan Alifianto, Anggota Heri Ananto, Fendi
Muammar Syaifuddin. Bidang Organisasi, Koordinator Muhammad Najmuddin. Anggota, Angger Putra Setia Aji, Muhammad Sodikin, Muhammad Rizal Safi'i. Bidang Seni, Budaya dan Olahraga, Koordinator Trapsilo. Anggota, Yulianto, Imam Saiful Huda, Setio Nugroho. Kepada rekan yang saya panggil, silakan maju ke depan. Dan untuk kepengurusan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, pimpinan ranting Desa Kembang Sari, Ketua Umum Selvi Lestari, Ketua 1 Iis Nur Hidayati, Ketua 2 Erma Sri Wulandari, Bendahara Umum Rara Julia Nur S, Bendahara 1 Istihah Vitasari, Bendahara 2 Urip Lestari, Sekretaris Umum Sekretaris 1 Husna Laili, Sekretaris 2 Eka Putri Husuma. Bidang-bidang, Bidang Kaderisasi, Koordinator Siti Khairul Lisa. Anggota, Erlina Dwi Apriliani, Heni Budiani, Aninda Galuh, Dita Oliviandari. Bidang Organisasi, Koordinator Indah Rahmasari. Anggota, Tiansih, Dina Arfiani Damayati, Ika Dian, Desi Handayani, Siti Vanisha. Bidang Seni, Budaya dan Olahraga, Koordinator Sari Aprilistia. Anggota, Dewi Ristiani, Woro Mahargiani, Ana Nur Hidayah, Rizky Agustin, Tata Ayuning Tias, Nisa Erviana, Dana Sulis Setiawati. Kepada rekan dan rekanita yang saya panggil, harap maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama yang saya takdimi. Wabil khusus kepada Bapak Kiai, para ulama, sesepuh, fini sepuh yang saya muliakan. Kepada Bapak Kepala Dusun, Bapak Kepala Desa, sekaligus perangkat tokoh masyarakat yang saya hormati. Kepada segenap tamu undangan, Ketua Nahdlatul Ulama beserta banom-banomnya, Srimat Fatayat Ansor Banser yang saya hormati. Kepada Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, Alhamdulillahirrabbilalamin, perkenankanlah kami dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung untuk melantik kepengurusan IPNU IPPNU Ranting Kembang Sari Kecamatan Kandangan. Untuk itu, dengan hormat kami memohon izin dan doa kepada jemaah Bapak Ibu sekalian untuk kami segera melaksanakan prosesi pelantikan pada siang hari ini. Ikrar pelantikan. Sebelum kalian menirukan apa yang nanti saya katakan, terlebih dahulu saya bertanya kepada rekan dan rekanita semua. Jawab dengan tegas, apakah rekan dan rekanita semua siap menjadi pengurus IPNU IPPNU Ranting Kembang Sari? Saya ulangi,
Apakah rekan dan rekanita siap menjadi pengurus ranting kembang sari? Saya tanya sekali lagi, apakah rekan dan rekanita siap menjadi pengurus IPNU IPPNU ranting kembang sari? Oke, terima kasih. Untuk itu mohon dirukan nanti setelah apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami sebagai pengurus pimpinan ranting Ikatan Pelajar Putra dan Ikatan Pimpinan Ranting Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan, dengan sadar dan penuh tanggung jawab menyatakan, satu, menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama Islam serta berusaha mewujudkan terlaksananya ajaran Islam yang berfaham ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengah masyarakat. Dua, siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. Tiga, siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Empat, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Lima, taat dan patuh kepada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Demikianlah Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, prosesi ikrar pelantikan pengurus IPNU IPPNU
Ranting Kebangsari, Kecamatan Kandangan. Untuk selanjutnya, tak lupa kami senantiasa memohon doa dan bimbingannya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada para pembina dari Tanfidiyah Muslimat Fatayat Ansor Banser dan juga tokoh masyarakat, untuk senantiasa membimbing dari putra-putri panjenengan semua, yang mana ini adalah generasi penerus dari Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, dari kami pimpinan anak cabang, pimpinan cabang Kabupaten Temanggung, mengucapkan selamat berhikmat untuk semua pengurus dari Ranting Kebangsari. Semoga apa yang nantinya menjadi amanah dari rekan dan rekanita, menjadi tanggung jawab dari rekan dan rekanita, ini benar-benar dilaksanakan. Untuk selanjutnya, mungkin itu saja dari kami selaku pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Dari awal sampai akhir tentunya banyak kekeliruan dan kesalahan dari saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan surat keputusan dari pimpinan cabang kepada Ketua IPNU Ranting Kebangsari. Silakan maju ke depan. Selamat dan sukses, selamat berhikmat kepada rekan dan rekanita IPNU IPPNU pimpinan Ranting Kebangsari. Selamat belajar, selamat berjuang, dan semoga bertakwa. Demikian prosesi pelantikan IPNU IPPNU pimpinan Ranting Kebangsari. Semoga ini menjadi awal, ini menjadi gerbang awal rekan dan rekanita mengemban amanah di IPNU IPPNU, menjadi kader unggulan IPNU IPPNU di Desa Kebangsari.